Assalamualaikum, halo-halo semuanya. Dulur ide usaha dan hobi. Ide jualan lagi nih lor. Tahu aci yang sangat garing luarnya dan lembut saat dimakan. Yuh, mantep iki lor. Teman-teman bisa bayangke betapa nikmatnya. Apalagi diguyur kuah yang sangat pedes iki lor. Wes simak wae ya videone. Per bijinya teman-teman bisa jual ini 500-an. Oke, langsung saja siapkan tahu putih dan tepung tapioka 200 gram atau ya tepung aci atau ya pati 200 gram ya lur. Siapkan juga daun bawang iris, 2 bawang putih goreng, nanti dihaluskan. Kemudian Royco 1 bungkus, Royco ayam. Masukkan semua bahan. Masukkan bawang goreng yang sudah kita haluskan. Kemudian daun loncangnya. Penyedap. Di sini pakai Royco ayam, kemudian 1 sendok makan munjung terigu. Lalu kita siram adonannya menggunakan air yang sudah mendidih. Kita guyur atau ya diuleni pelan-pelan saja, sedikit-sedikit. Lalu kita potong tahunya kecil-kecil. Jadi yang penting tahu putih, mau pakai tahu yang ukuran besar atau yang kotak kecil sama saja. Kita potong kecil-kecil, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah tahu kita potong kecil dan adonannya sudah siap, kita lilit seperti ini. Kita lilit bulat atau yuk melingkar pinggiran sama atasnya, kurang lebih membentuk lingkaran, dan bagian bawahnya kita biarkan atau yuk biar kelihatan tahunya. Jadi adonannya bagian atas dan bagian pinggir saja, yang bawah tahunya kelihatan. Dan ulangi sampai selesai. Oke, setelah selesai kita goreng di minyak yang panas. Ini tuh aman, tidak meletus-meletus seperti membuat simol ya. Jadi kita goreng di minyak yang panas.
Dung 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 dung. Untuk cara membuat bumbunya, haluskan bawang merah besar 6 buah, kencur 2 ruas jari, bawang merah 3, bawang putih 3, kemiri sangrai 2. Kita haluskan ya lur. Lalu kita tumis bumbunya. Masukkan air 500 ml. Kalau sudah mendidih, masukkan garam 1 sendok teh, Royco 1 bungkus, gula pasir 2 sendok makan, daun bawang, dan irisan cabai rawit. Aduk sebentar dan matikan kompornya. Untuk dijual, teman-teman bisa menggunakan os ukur 10. Os ukur 10 ini paling kecil ya. Bisa juga diwadahin plastik. Dan untuk per bijinya, teman-teman bisa menjualnya Rp500 saja. Untuk seporsi, ini bisa muat 5.000. Berarti 5.000 isi 10. Teman-teman bisa jualan di sekolah-sekolahan maupun mangkal di pinggir jalan. Keliling juga oke ini. Jadi pakai wadah cup itu terlihat rapi. Kemudian untuk penyajiannya tinggal kita guyur menggunakan kuah dadi. Bisa juga dipisah. Jadi kuahnya kita wadahin plastik, kita pisah. Ini mantep banget lor, teman-teman bisa praktekkan untuk testimoni untuk rasanya ini joss. Saya nilai 100. Dan tampilannya juga menarik kalau kita pakai wadah cup. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau hiburan semakin lama semakin gayeng. Kalau nonton video semakin lama semakin lapar.